Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi Smart Room ALC versi pertama di Proteus, atau bisa dibilang kamar pintar di sini, atau ruangan pintar juga bisa. Di sini saya menggunakan microcontroller ATtiny 2313. Dan ada 4 inputan dari tombol radio yang 433 Hz. Jadi sebenarnya ini adalah simulasi di video yang sudah saya upload terlebih dahulu, dan nanti saya akan taruh di akhir video ini seperti apa hardware-nya. Seharusnya saya sudah membuat simulasinya terlebih dahulu, tapi agak telat di sini saya menguploadnya. Jadi yang ingin tahu bentuk hardware-nya seperti apa, cara kerjanya jika saya aplikasikan langsung di ruangan seperti apa, bisa dilihat di akhir video, nanti saya akan taruh. Tapi di sini saya akan bahas rangkaiannya seperti apa dan beserta komponen-komponen yang saya gunakan. Jadi di sini ada microcontroller yang sudah saya kasih tahu barusan. Ada 4 inputan dan ada 6 outputan. Ada 7 beserta buzzernya ini. Ada 7 outputan beserta buzzer. Satu buzzer di sini ada 2 inlet indikator merah dan kuning. Lalu ada 2 untuk lampu, outputan untuk lampu. Itu sudah ada 5 dan 6 dan 7. 6-7-nya ini outputan untuk mengendalikan driver motor ini. Driver motor digunakan untuk mengunci dan membuka pintu. Di sini ada beberapa optocouple atau biasa orang menggunakan PC817 biasanya. Ini namanya optocouple. Keempat tombol inputan di sini adalah outputan dari modul radio yang saya gunakan. Berhubung di simulasi Proteus tidak ada, jadi saya menggunakan logic state di sini. Untuk pin outnya ini bisa dicek, jadi ada namanya masing-masing. Ini reset, ada tombol reset di sini, bus untuk buzzer di sini, dan nomor yang ada di sini yang tersambung ke output, ke masing-masing outputan dari driver motor maupun driver lampu. Seperti ini. Dan untuk driver lampunya seperti ini. Driver lampunya. Nah, seperti ini. Ada ini 11, 22, sesuai dengan yang tertulis di microcontrollernya ini. Nah, di bagian yang ini ada resistor, resistornya 1 kilo. Nah, outputan di sini ini tegangannya 12, jadi bisa menggunakan LED DC biasa yang tegangannya 12. Untuk D1 di sini saya gunakan untuk lampu utama, jadi lampu yang ada di atas. Dan yang bawah ini lampu tidur, biasanya ada di bawah. Ini tegangannya 12. Jika kita ingin mengendalikan lampu yang tegangannya 220 AC, outputan di sini bisa kita langsungkan, bisa kita hubungkan maksud saya ke modul relay, atau langsung ke relaynya langsung tanpa modul relay. Relay yang 12 volt karena di sini tegangannya 12. Kalau untuk microcontrollernya tegangannya 5
5 volt pastinya. Jadi relay yang 12 di sini ganti menggunakan relay 12 volt, lalu outputan relaynya kita sambungkan ke lampu yang ingin kita kendalikan. Sedangkan untuk driver motornya di sini ada di pin 33 dan 44. Ini bisa dilihat tadi yang sudah saya tunjukkan di masing-masing port dari mikrokontrolernya. Ini saya menggunakan MOSFET. Kalau di Proteus ini saya menggunakan seri 2SC162, tapi di hardware-nya langsung, karena di tempat saya hanya ada tipe IRF9540N, jadi itu yang saya gunakan. Jenis P-channel. Ini P-channel juga, jadi selama MOSFET-nya tipe P-channel itu tidak apa-apa, serinya berbeda, yang penting P-channel. Ini tegangannya 12, motornya di sini, ini motor DC. Jadi driver ini bisa putar kanan maupun berputar ke kiri. Seperti itu. Untuk cara kerjanya, jika saya menekan tombol yang atas ini, maka lampu yang D1 akan menyala. Jika saya tekan satu kali lagi, lampu akan mati. Itu berlaku untuk tombol yang kedua juga seperti itu. Outputannya D2 di sini. Sedangkan untuk tombol yang ketiga, untuk mengendalikan motor di sini berputar ke kanan atau ke kiri, mengunci atau membuka kunci. Jadi ketika pertama kali alat ini menyala, otomatis akan mengunci pintu dan lampu LED indikator yang berwarna kuning akan menyala. Untuk membuka pintu, kita tekan tombol satu kali. Pintu akan terbuka dan lampu LED yang berwarna kuning akan mati. Jika kita tekan sekali lagi, maka pintu akan terkunci, LED akan menyala, LED yang warna kuning. Sedangkan tombol yang keempat adalah untuk mengunci ketiga tombol di atas ini. Jadi ketika tombol ini saya tekan, lalu lampu yang berwarna merah menyala. Ketika tombol di atas ini walaupun ditekan tidak akan merespon inputan dari remote, kecuali tombol yang keempat ini kita tekan lagi seperti ini dan lampu LED tidak berwarna merah, maka tombol yang ketiga di atas ini akan berfungsi sebagaimana mestinya. Buzzer di sini digunakan untuk indikator juga. Ketika tombol untuk mengunci dan membuka pintu kita tekan, buzzer akan menyala. 1 detik, kisaran 1 detik atau 2 detik tergantung program yang kita buat. Cara kerjanya, saya akan langsung praktekkan cara kerjanya tanpa berbicara, karena di sini saya menggunakan buzzer. Jadi walaupun saya berbicara, ketika simulasi ini di running, suara saya akan terputus-putus. Jadi saya tidak akan berbicara. Perhatikan kursor yang saya kendalikan ini. Saya akan mulai.
Jadi cara kerjanya sudah saya coba tadi, berfungsi semua. Cuma yang di tombol keempat tadi, ketika LED sudah menyala merah, saya menekan ketiga tombol ini, LED sempat redup. Ini dikarenakan di simulasinya aja, tapi kalau di hardwarenya langsung atau kita langsung buat, itu tidak akan ada masalah selama rangkaian yang kita buat sudah benar sesuai skematik ini. Dan untuk programnya, saya menggunakan kode Vision AVR. Ini sudah Smart Room ALC ini yang versi pertama saya buat tahun 2014. Di sini sebenarnya sudah lama sekali dan baru saya bisa upload karena filenya baru ketemu. Programnya seperti ini, saya menggunakan ATtiny 2313 di sini. Jadi programnya sedikit, tidak terlalu banyak. Ya, mungkin cukup sekian untuk membuat Smart Room ALC di sini yang versi pertama atau kamar pintar di simulasi Proteus menggunakan controller ATtiny 2313. Jadi kalau kita ingin menggunakan Arduino, silahkan juga bisa menggunakan Arduino. Tinggal kita memprogramnya, inginnya seperti apa, alatnya seperti itu aja. Yang terpenting di sini sudah saya bahas komponen-komponen apa aja yang saya gunakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.